Yang menyebabkan anak kami tidak bisa mengakses website-nya seleksi nasional berbasis prestasi. Ini tuh hanya sekali sih. Kemudian kenapa kami sesalkan? Karena menurut definisi yang ada ini anak itu istimewa. Definisi yang pengkalan data itu waktunya 1 bulan, 9 Januari sampai 9 Februari. Sementara pihak sekolah dengan intern mengatakan ini kesempatan, ini mengeror. Nah, jadi kami datang di sini menuntut tanggung jawabnya. Apa bentuk tanggung jawabnya? Karena kami tidak butuhkan lagi jawaban. Jadi tadi saya minta bahwa cuma dua yang kami minta. Anda bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas kegagalan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, dia sudah jawab tadi bertanggung jawab. Cuma yang belum real, apa bentuk tanggung jawabnya? Makanya saya bilang, kalau Anda Bugis Makassar, ada namanya Siri.